Halo, pemirsa Grid Total Life. Ini kembali lagi di acara Media Test Drive yang diadakan oleh PT Garuda Mataram Motor. Oke, nah mereka menggelar acara test drive untuk konsumen dan media melalui acara yang bertema Audi dan VW Offense SUV. Nah, ini kayak gini nih. Jadi dia memberi kesempatan untuk para pecinta dari mobil SUV kelahiran Jerman ini nih. Nah, seperti VW dan Audi. Nah, ini ada beberapa lineup-nya. Ini ada Tiguan. Ya, kebetulan udah kita review juga, bisa ditonton di channel YouTube Grid Auto. Nah, ini mobilnya. Dan di sini juga ada Q7. Oke, ini dari lineup Audi, ini VW. Oke, acara ini diselenggarakan di Mall Ion, tepatnya di BSD, Serpong. Nah, ini acaranya. Oh iya, bukan hanya media test drive, di sini juga ada beberapa kontes lah ibaratnya dari komunitas-komunitas Audi dan VW. Nah, ini ada Audi A4 dan juga VW Scirocco R. Oke, ini mobilnya. Audi A4. Wow. Remnya udah pakai RS nih, tipe RS. Keren. Nah, ini ada Tiguan. Oh iya, bukan hanya itu, mereka juga memperkenalkan varian terbaru mereka dari VW, yaitu VW Scirocco. Nah, ini kita lihat deh mobilnya. Oke, nah nih mobilnya. Nah, ini Scirocco TSI tahun terbaru ini. Nah, ini warnanya Dove sekarang. Oke, ini warnanya Dove. Nah, mereka menyediakan cuman dua warna ya, ibaratnya kalau nggak bisa warna lain tapi inden selama 6 bulan, lumayan lama. Nah, kalau untuk yang warna biru dan putih, itu mobilnya ready. Ini harganya 618 juta on the road. Mobilnya, oke, lihat nih peleknya, peleknya pun ikut Dove. Sendirian kok? Nah, ini dia nih. Warnanya doff, keren sih. Oke. Nah, ini tempat acaranya. Nah, sekarang kita ke tempat test drive-nya, kita lihat ada apa aja sih mobilnya. Yuk, ke jalan. Nah, di sana tuh. Halo semuanya. Ini posisinya di Mall Ion BSD, Mas. Bisa main kesini nih, nyobain beberapa line up dari Audi dan VW. Tepatnya SUV. Gak hanya SUV, juga mereka ada beberapa line up-nya seperti A3 Sportsback, VW Polo. Oke, ini kita jalan dulu. Nah, ini dia. Ini tagline-nya. Dare to drive our SUV. Oke. Ini ada Q7. Audi Q7. Nah, ini mobilnya. Ini beberapa dari unit testnya. Ini ada Audi A3 Sportback. Ini kalau pengen nyobain bisa datang sini. A3 Sportback. Nah, ini dari, nah ini Q3, ada Q3 dan juga ada Audi A4 juga ada di sini nih. Tuh VW Polo. Nah, ini juga ada beberapa dari komunitas nih hadir di sini. Ini komunitas VW Scirocco juga masih banyak, Audi juga ada, komunitas Audi. Ini keren nih mobil ini. Yoi, air suspensi. Pakai work seeker velgnya.
nih banyak ke sana. Nih komunitas Audi. Tuh sampai sana. Oke, datang sini nih mulai acaranya itu dari tanggal 23 tepatnya hari kemarin lah sampai hari Minggu besok. Itu acaranya dari jam 10 sampai jam 8 malam. Iyong, bukan Iyong, Ayon. Di Mall Ayon BSD. Kayaknya Q7. Kayaknya Q5-nya lagi di tes deh kayaknya. Nah ini Q3. Ini ada beberapa customer nih yang datang sini nih. Kita lihat mesinnya. Oke. TVSI. Turbo full stratified injection. Nah itu. Ini ada Makassar mesin Q3. Coba lihat layar 3, lebih kecil, Pak. Tapi power gede. Gua baru coba tadi kan. Ini berapa cc, Mas? 1400. Oh, sama sama Tiguan ya berarti ya? Beda yang penting nih. Dia cc sama. Hah? Yang bedanya itu tipikal engine kalau Tiguan kan TSI. Iya. Kita TFSI. Iya, beda itu doang. Bedanya gini, kalau Audi cantumin di slider ada 2 injektor. Oke. Okay. Jadi maksudnya kan turbo fuel stratified. Kalau di itu kan turbo stratified injection kan? Iya. Ini berapa silinder? 4 silinder. 4 silinder. Jadi lebih kecil Audi A3 Sportback 1200. Mesinnya hampir sama sama Polo ya? Iya. Tapi bedanya dia gitu. Dual injection. Iya. Oke, nah. Bawah atasnya lebih cepat responsif yang ini. Oke. Oh, berarti rata-rata di Audi itu menggunakan dual injection ya. Logonya nah, gitu tuh bagusnya. Maksudnya ini. Iya. Yeah. Kan kalau di Audi belakang ada TSI. Kalau dulu saya lagi lagi. Di tenda aja, Pak, yang adem. Ini ada sempat, Pak. Nah, ini harganya berapa, Mas? No? Harganya 765. Harganya 765. On road. Oke, ini harganya on road. Nah, ini dia Audi A3 Sportback. Nah, kita udah pernah nge-reviewnya juga, bisa dibaca di website kita. Tinggal dicari hasil tes lengkap Audi A3 Sportback. Nah, ini ada semuanya. Untuk konsumsi bahan bakarnya udah kita cobain semuanya. Nah, ini mesinnya 1200 cc. Ini HP-nya 110. Iya. 75. Ini kalau baca dari detail RPM-nya sih lebih kecil yang ini. Turbo, Pak, semua. Oke. Ini Mas, total ada berapa unit test, Mas? Di sini. Unit test kalau Audi ada A3, A4, ada 5. Ada 5 ya Audi. Kalau untuk VW cuma 1. VW 2, Tiguan dan Polo. Oke. Nah, bisa mainlah ke sini untuk nyobain beberapa dari line up VW dan Audi. Kita lihat dalamnya. Dikunci. Mas. Boleh bukain kuncinya enggak? Oke, nah ini dalamnya. Nah ini TV bisa ngumpet. Oke, saya rasa cukup. Udah, terima kasih sudah menonton live Facebook dari GreatAuto.com. Oke teman-teman, dadah, terima kasih.